Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dengan Cemimin yang pastinya akan memberikan informasi terupdate dari Haris Priza dan juga tentunya dari Cut Sipang. Nah, sobat Mimin yang dimana kabar terbaru dan juga terupdate saat ini tentu saja hadir dari Haris Priza dan juga Cut Sipang, yang tentu saja semakin menyita perhatian publik. Berkat akting dan juga kepiawaian dari Haris Priza dan juga Cut Sipang, tentu saja mampu mengangkat nama mereka hingga saat ini menjadi viral dan juga trending di sosial media. Namun tentu saja ada hal yang sangat begitu mengejutkan, yang dimana terdapat di beberapa ungkapan dan juga unggahan dari Haris Priza dan juga Cut Sipang yang tentu saja terlihat begitu berbeda. Wawancara eksklusif pun akhirnya dilakukan oleh Haris Priza, tentu saja menjawab semua pertanyaan dari para fans dan juga para wartawan mengenai hal yang tentunya begitu mengejutkan bagi publik. Nah, sobat Mimin, namun sebelum lanjut ke isi video dan juga pembahasannya, bagi kalian yang baru saja bergabung ataupun menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info terupdate tentunya dari channel ini. Diungkapkan dan juga dijelaskan secara langsung oleh Haris Priza dan juga Cut Sipang lewat wawancara eksklusifnya pada saat itu, yang dimana Haris Priza pun diberikan beberapa pertanyaan oleh para netizen dan juga para wartawan di awak media mengenai nikah di usia muda, hingga tentu saja jawaban dari Haris Priza sangat begitu mengejutkan bagi publik, yang dimana dia tidak ingin menikah di usia muda, sehingga sampai hari ini Haris Priza masih belum memutuskan untuk menikah, walaupun dia kerap dikabarkan masih tetap bersama dengan Hafiza, seakan-akan dia masih menunggu kesiapan Cut Sipang, ungkap dari beberapa para fans. Namun hal tersebut tidak dapat diungkapkan oleh kata-kata mengenai perasaan Haris dan juga Cut Sipang, hanya hubungan privat yang saat ini masih mereka lakukan. Selalu berikan dukungan terbaik dan juga doa-doa terbaik saja bagi Haris Priza dan juga Cut Sipang, dan silakan tinggalkan pesan dan pendapat kalian lewat kolom komentar yang telah disediakan. Mimin pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.